Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Usahawan terkenal Dato' Alif Syukri berkongsi sebuah video ketika dia memberikan kejutan dan menyambut hari lahir ibunya yang ke-59 tahun. Menerusi TikTok, Alif juga istrinya, Datin Syahidah, datang ke rumah Bonda Rosita dan membuat sambutan kecil-kecilan sebelum memberikan hadiah itu. Alif menghadiahkan Bonda Rosita seutas tasbih emas yang ditempa khas, selain turut membawa sebuah pasu berisi bunga dan senaskah Al-Quran. Kata Alif, sudah bermacam jenis hadiah diberikan kepada ibunya, namun kali ini dia membuat keputusan untuk menghadiahkan tasbih emas pula. Menerusi ruangan komen ramai yang memuji Alif kerana menyantuni ibunya dengan baik selain sangat menjaga hubungan akrab, meskipun sering menimbulkan kontroversi dan membuatkan ramai annoyed dengan karakternya, namun sikapnya mendahulukan Bonda Rosita dipuji ramai. Bukan itu sahaja, kata-kata dan pesanan diberikan oleh ibu Alif selepas mendapat hadiah daripada Alif telah mencuri perhatian warganet. Satu hari, kalau mak meninggal, Al-Quran ini tolong sambung baca tau, katanya lagi. Itu sejenfo hari ini, sekian dan terima kasih.